Assalamualaikum teman-teman. Ya udah cepatlah YouTube channel. Aduh, pengap. Jadi kali ini kita mau ngantarin Bapak. Jadi dia lah dulu Pak Anyo, biar bisa dibukain kacunya. Jadi nih sama teman aku berdua nih guys. Ini satu tuh yang bawa mobil satu. Mama. Kuncinya udah, Dek? Pak, terus buka Pak. Jendela. Jadi kita ke Duri. Nanti kalau udah ada pasti ada dapat. Okay. Udah banyak kok masukan pasti datang sih. Karena kalau udah bukan buat semua, tapi kita juga sebenarnya walaupun kita nggak terlalu banyak, kita punya minta juga sama yang lain. Ya maksudnya kan orang tua kan ada pendorong itu yang enggak ada ya. Pendorongnya itu yang diharapkan. Iya. Iya. Ari di situ adanya cewek atau cowok? Cewek. Oh, cewek. Cewek. Berapa keluarga? 6. Banyak juga ya. Oh. Jadi yang cewek itu yang terakhir. Oh. Dia tamat sekolah lah ya. Jadi kita di Mumbai. Lagi lawan Mumbai ini lah yang iya. Di mana? Di Pasar Duri. Lewat sini pernah, Ri? Pernah. Tapi berarti udah tahu lah ya. Pernah aja. Lewat aja ya. Kita sudah sampai di Duri. Sekarang kita mau cari makan dulu. Iya, bukit tinggi ya. Nah, sampai di kampung. Kalau bukit Jambi tinggi. Jambi. Udah kemana-mana ya. Hai guys.
coba promosi, kayak mana promosinya? Promosi? Ya, bukan itu. Jangan lupa Tengok ini aja, guys. Aku ya namanya Z underscore Rare Rosy 97. Nah, Ari dan Wanoko underscore Ari. Hai baru habis nganterin bapak ya. Jadi kita sempat muter-muter dulu, kita beli kerupuk skin. Mana kerupuk skinnya? Kulit apa, guys? Kulit kau. Ciao. Kita balik kampung. Dapat ada kita balik kampung, kampungnya tuh Pekanbaru. Ini kampung orang. Dadah. Hai Duri. Ini gabut. Biasanya gabutnya pakai motor, ini pakai mobil aja dulu karena rame-rame ya kan. Ini namanya gabut rider. Gabut rider. Di jalan yang benar ya. Dan tidak di jalan yang salah. Iya, karena kita Thank you.
Itu panas semua tuh minyak. Kita balik pulang dalam perjalanan basah. Kita jalan yang ngikut ini truk oleng pak. Pak sopir. Stay cool ya guys ya. Penumpang. Stay halal juga brother. Kita menikmati wahana gratisan di jalanan. Tetap
kanan ku lihat saja banyak pohon kurma. Banyaknya kurma. Halo guys, kembali lagi dengan kita. Ini kita udah hampir sampai loh. Gelap. Kita udah lewat jalan tol lah. Jalan tol. Jadi jalan tol tuh masih jalannya aspal ya. Kasih kayangan. Buka lah jadi mana nampak ini. Malam ini kita perjalanan balik lagi ke Pekanbaru, lalu kita balap-balap loh guys. Santai Pak Sopir, Pak Sopir memang lah. Kita balap sama truk oleng nih loh. Sedangkan balap lebih baratnya mengejar bensin, karena ini belakang mau setor katanya. Kita biasanya kita kan kalau ke SPBU kita ngisi minyak, kali ini kita buang minyak, buang bahan bakar dulu biar enggak biar lega ya. Biar buah. Ini tadi harinya terang loh. Awas, Pak Sopir. Oke, terima kasih sudah memberi jalan. Oke, makasih. Hey, astagfirullahaladzim. Terkejut aku. Wah, lihat guys, kebakaran. Bukan, ternyata itu pabrik minyak ya. Itu sisa pembuangan bakaran. Itulah memang respectnya orang susul ya. Kalau misalkan mobil pribadi mau nyusul, nah, pasti dikasih jalan. Kadang nanti dikasihnya apa-apa. Kalau rasanya ada orang di depan, dikasih sign hazard. Ini mobil pribadi ya? Kukira mobil balap. Oke, kita balap lagi. Oh, dia agak pelit ngasih klakson lo guys. Apakah kita putar balik lagi? Aduh, sayang banget lah. Ini kita balap lagi satu lagi nih. Ayo. Oleng Pak, oleng. Bentar dia ngasih aba-aba mau belok kiri tuh. Oke. Kita mulai lagi. Jangan lupa berpegangan kepada teguh. Bisa diterangkan nanti.
Oke, kita balap lagi. Satu lagi. Dan jangan lupa kasih aba-aba. Memang pilih sopir. Oke, nenek pahlawanku. Iya. Enggak apa-apa dong. Penting yang nanti foto-foto lagunya karena copyright bisa kena gitu. Enggak apa-apa. Nanti kirim aja ke aku. Kalau dari aku enggak kena copyright kok. Oh jelas, tentu begitu. Iya dong, pasti. Tinggal cari yang baru. Oke, untuk Anita Zofriani, kuat-kuat ya. Loh, kok gelap? Ayo, ini dia. Hai. Hai mama. Kakak udah terkapar loh. Oke. Balik pulang. Marilah tidak mungkin, pasti. Oke.
kita udah sampai di Pekanbaru. Kita udah memasuki Pekanbaru. Tadi mana? Leton 4. Gak jelas lo guys. Kota. Nah, itu kota-kota guys. Itu kota guys. Kita sudah memasuki kota Pekanbaru. Hampir sampai di rumah ya. Oh, kita sudah masuk Pekanbaru. McD. Kayak gitu kan. Yang per-per kucing tuh. Oi, kita sudah masuk kota Pekanbaru. Ini namanya MP Mall. Pertama kali Mall. Ini namanya Mall Pekanbaru. Namanya MP Pekanbaru. Iya. Kiranya MP Club aja kan. Apa itu MP Club? Tempat orang jual cendol. Salah dosaku sayang, cintaku digoyang-goyang. Suka ramai. Tapi sepi lo guys. Pak Sofi. Semua wis hotel itu namanya wis hotel. Pizza Hut. Pak Tori. Itu namanya Bang Syirah. Ting tong ting tong ting tong. Oh, kita itu ada kamera, guys. Jadi kita enggak bisa asal-asal. Guys, tajak ya, guys. Pajak eko awak ingat naik. Dia nampak muka orang itu. Dia nampak. Okey. Ini namanya kita masuk ke pusat kota kantor. Guys.
mau ke Bundaran Kris ya? Ya. Ngapain kita? Muter aja. Muter aja. Atau enggak singgah gitu ke street food? Enggak ada tempat. Putaran street food, Bundaran Kris. Kita masukin jalan raya. Bulean Kris namanya. Oh, kita berputar 180 derajat. Langeng, guys. Kalau kita dalam perjalanan itu tolonglah kita safety ya kan, demi keamanan kita bersama. Dadah.